Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas sebuah alat pengangkat drum oli. Saya rasa alat ini sangat berguna sekali bagi agen-agen yang menjual oli drum. Kita akan lihat bagaimana cara penggunaannya. Ini sudah berhasil dipindahkan dan dikembalikan lagi. Nanti kita lihat dengan sesama. Mari kita perhatikan secara detail alat ini. Kita lihat di sini namanya hidrolik drum truck. Sini ada speknya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah tongkat untuk membuka supaya hidroliknya turun. Pertama-tama kita dekatkan ke drum ya, sampai nempel di sisi bawah dan atasnya. Ini ada tuas untuk mengangkatnya. Nah, setelah diangkat terus, dia akan menjepit bagian pinggir dari atasnya. Nah, ini akan menahan dia. Ini kalau kita angkat ke atas, dia akan kebuka. Baru kita angkat terus dengan memompa ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dia akan naik hidroliknya, pompanya. Ini bisa naik sekitar 30 cm dari lantai. Nah, ini tuas untuk membukanya, untuk menurunkan hidrolik. Kalau tuasnya ini kalau diputar ke kanan, dia akan mengikat, mengencangkan atau menjadi kuat, dia siap dipompa. Tapi kalau ke kiri, dia membuka, hasilnya turun, jadi tidak bisa dipompa. Alat ini beratnya 42 kilo. Di sini juga ada tipe, ini drumnya 200 liter ya, lumayan berat kalau diangkat sendiri secara manual. Alangkah baiknya pakai alat ini, sangat membantu sekali, direkomendasikan. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa like.